Assalamualaikum Soulmate. Kenalan dengan aku Mimi di acara podcast perdana kita tentang masalah. Emang ada gitu ya. Jadi di sini sebelum lanjut lagi cerita podcast kita tentang masalah emang ada ini, Mimi mau kenalin dulu nih. Di sini Mimi, ada Cindy. Assalamualaikum. Juga Mbak Inka. Assalamualaikum. Yang akan membantu kita memberikan wawasan ya tentang kenapa sih kita tuh selalu menganggap bahwa hidup kita ini selalu ada masalah, gak habis-habis masalahnya itu. Ini podcast kita nih kita ambil masalah emang ada itu karena rasanya aku aja tuh rasanya kayak masalah tuh gak habis-habis ya Mbak Sin gitu. Aduh, bener-bener deh masalah hidup itu gak ada habisnya. Yang ntar apalah-apalah semua jadi masalah gitu rasanya. Iya. Gitu, gimana bener, sih? Bener banget, Mi. Dari kita bangun tidur sampai kita mau tidur lagi, tuh masalah aja yang ada ya kan? Sama anak lah, sama suami lah, sama kerjaan. Pokoknya masalah aja gitu kan? Bener ya. Iya. Itu rasanya kan bener-bener gak habis-habis. Gak habis-habis, gitu bener. Kan kayaknya capek ya. Iya. Bangun tidur, kayak tadi lo bilang, bangun tidur sampai tidur. Pikirinnya masalah iya, terus, kenapa iya. sih? Dan itu gitu. Ngeganggu banget gak sih? Iya, masalah hari-hari, begitu, iya gak sih? Gitu jadi kan. Rungsing, jadi males, kesel mulu jadi ya. Kesel melulu. Bete mulu. Bete gitu kan. Melulu. Nah, ini kan sebenarnya podcast kita, masalah bukan, masalah emang ada. Ini menarik banget sih, gitu. Kita sebenarnya di sini cuma mau berbagi wawasan tentang masalah itu. Kenapa sih harus kita menganggap masalah itu jadi masalah hidup sehari-hari? Padahal mungkin bisa aja sebenarnya masalah itu nggak masalah gitu ya Mbak Inka ya. Iya. Nah ini agak nekat kali ya kalau soulmate mikir, kenapa sih ini podcast kok ngambilnya tentang masalah gitu. Gitu nekat banget gitu. Nah ini makanya Mimi mau ngobrol nih. Ada Mbak Inka yang mungkin bisa lebih bantu kita jelasin. Kenapa sih kita ngambilnya podcast ini tentang masalah gitu Mbak. Bantu dong gitu ya. Mbak. Emang iya ya, soalnya kayaknya setiap orang hidupnya tuh penuh masalah gitu. Bang, iya. Bahkan ada persepsi orang yang bilang yang namanya hidup gak mungkin kalau gak ada masalah. Iya. Iya. Common nah, banget. Jadi ternyata kita tuh harus ngerti dulu ya bahwa sesuatu itu menjadi masalah karena sudut pandang yang dimiliki. Gitu. Itulah kenapa ya ada orang yang menganggap sesuatu itu masalah, tapi orang lain enggak tuh. Buat dia enggak ada masalah. Berarti kan sudut pandang yang dimiliki setiap orang ternyata beda-beda. Beda-beda ya. Gitu. Nah, jadi memang artinya kalau kita ngerti ini berarti kalau kita bisa merubah sudut pandang kita, berarti masalah ya emang ada kan gitu. Kita pengen seperti orang-orang yang kalau masalah ini dia lihat dia gini, ah nggak masalah buat gue. Kan kita pengen begitu di setiap masalah kan gitu ya. Nah di lapangan tuh memang sudut pandang tuh banyak. Sudut pandang banyak banget. Mungkin ini teman-teman banyak tidak menyadari. Ya soulmate juga ya, pasti gak menyadari, oh itu namanya sudut pandang. Sudut pandang aku, sudut pandang istri, sudut pandang anak, itu beda-beda loh. Sudut pandang orang tua, sudut pandang teman, sudut pandang ustadz. Ustadz A dan ustadz B aja sudut pandangnya beda-beda. Nah, bisa gak teman-teman ngerasain nih soulmate-nya? Artinya kalau diringkas nih sudut pandang tuh ada 3. Sudut pandang lingkungan, dan sudut pandang positive thinking, dan sudut pandang spiritual. Nah, kalau sudut pandang itu memang beda-beda. Nah, di sini nih kenapa kita bikin podcast ini gitu. Kita tuh pengen gitu ya menawarkan ada sudut pandang yang membuat begitu kita lihat masalah, emang ada. Nah, kita pengennya ada, kita pengennya merubah gitu loh. Kita menawarkan sudut pandangnya ya. Sudut pandang ada loh, sudut pandang yang bisa membuat kalau kita ngelihat masalah terus pakai sudut pandang ini kita gini. Emang ada malah masalah? Jadi gak masalah gitu, gitu ya, jadi Mbak. Jadi enggak masalah. Gitu. Dimana ya itu sudut pandang yang mana? Nah, kalau kita peres tadi ada 3, sudut pandang lingkungan, sudut pandang positive thinking, sudut pandang spiritual. Aku menawarkan, kita menawarkan tuh sudut pandang spiritual. Artinya sudut pandang ini semua orang bisa pakai. Artinya sudut pandang ini
walaupun orang ini sakit, dalam kondisi sakit dia bisa pakai. Dalam kondisi sehat dia bisa pakai. Tua, dia usia tua dia bisa pakai. Usia muda dia bisa pakai sudut pandang ini. Dia dalam kondisi miskin dia bisa pakai. Kondisi kaya dia bisa pakai. Jadi sudut pandang ini semua judulnya cuma satu, yang namanya manusia gitu, pasti bisa pakai. Siapapun asal gitu. Dia mau. Cuma itu aja. Asal mau. Nah, asal dia mau. Nah, jadi sudut pandang yang lain boleh enggak? Boleh-boleh aja, silakan aja. Cuma kan dengan ini kita melihat gimana ya? Melihat masalah itu jadi emang ada masalah gitu. Hmm. Kenapa sih gitu kan jadi enak. Gitu sih. Nah, tadi kan Mbak Inka kan bahas masalah sudut pandangnya nih Mbak gitu. Nah, aku tuh sebenarnya sih Mbak dari sudut pandang itu kan kayak tadi Mbak Inka bilang masalah memang ada gitu kan ya. Tapi sebenarnya masalah itu sendiri tuh apa sih Mbak gitu? Kenapa sih kita tuh bisa nganggep itu jadi masalah buat kita selain dari si sudut pandang itu tuh gimana tuh Mbak maksudnya ya. Tuh gimana tuh? Yang kita mengatakan sesuatu itu masalah ya kembali lagi tergantung sudut pandangnya. Oke. Kalau persepsi sudut pandang lingkungan, lingkungan itu sesuatu yang tidak sesuai keinginannya, itu dia bilang masalah. Lalu sesuatu yang menyusahkan, dia anggap itu masalah. Dia katakan itu masalah. Sesuatu yang dianggap buruk, dia bilang masalah. Jadi itu masalah kalau sudut pandangnya belakangnya dari lingkungan. Kalau positive thinking, sesuatu yang dianggap positif, lalu tiba-tiba dia menghadapi ternyata yang positif itu negatif, dianggap itu masalah. Gak sesuai dengan ekspektasinya yang dia pikir itu positif. Mm-mm. Begitu ternyata dia hadapi itu adalah negatif, buat dia itu masalah. Jadi masalah. Bisa gak kebayang? Sesuatu yang tidak aku inginkan terjadi, ketika terjadi itu masalah. Bisa gak ngerasain? Coba bisa gak ngerasain? Saya pengen ini, tiba-tiba jadi itu. Orangnya gimana? Gak sesuai keinginan. Ya. Selama ini sih emang stresi pastinya. Galau. Paling minim, benar. Gitu. Iya. Ya, jadi kan masalah sebenarnya kan menyebabkan semua rasa yang gak enak kan? Iya. Kalau kesel, sedih, marah, kecewa. Betul. Kan itu kan. Kenapa? Karena menganggap ada masalah. Iya. Karena gak sesuai sama yang aku mau. Iya. Gitu kan? Iya. Hmm. Kalau sudut pandang yang satu lagi, yang spiritual, jelas. Kalau dia ada sesuatu yang gak sesuai keinginan, dia anggap itu satu ujian. Nah, kalau orang ngerasa ini ada ujian, pasti dia pengen lulus ujian. Kayak kita sekolah ya Mbak Kita sekolah, jadi kalau orang merasa itu lulus ujian pasti dia jadinya mau belajar. Gitu, atau dia bisa juga menganggap ujian itu untuk dia memperbaiki diri. Akhirnya jadi dia gak sibuk kecewa, tapi dia sibuk untuk memperbaiki diri. Nah contoh nih Mbak Inka, misalnya nih aja nih Kak, aku nih ke Mimi aja. Kan sebagai ibu gitu ya. Terus udah gak punya ART juga di rumah gitu kan. Punya apa ART? ART. Okay. Nah, terus kan kadang-kadang untuk ngerjain rumah masak deh paling gampang gitu. Udah anak kalau jam sekian minta makan tapi dimintain tolong ada aja alasannya gitu. Nah ini yang lucu gini Mbak. Waktu itu jadi aku minta tolong kan bantuinlah di dapur gitu. Anakku selalu bilang, kok lagi belajar Mi? Kok lagi belajar? Gitu kan okelah. Oh lagi belajar pinter nih anak gue gitu kan ya Mbak. Berkali-kali kayak gitu. Satu hari aku butuh banget lah istilahnya. Aku mau kamar, aku cek lah kamarnya dia. Dia TikTok-kan coba Mbak yang katanya belajar. Gimana sih gitu kan. Yang terus terang aku kaget. Lah katanya belajar. TikTok-kan dimintain tolong sama miminya gitu kan. Wah itu sih aku marah sih Mbak langsung gitu. Maksudku gila ya selama ini ternyata gue dibohongin tuh orang tua gitu Mbak. Itu masalah kan Mbak berarti buat aku. Ya. Buat sekarang Mimi. Berarti persepsi Mimi anak tuh harus apa? Harus nurut dong. Nah. Bantuin orang tuanya. Kan kalau dalam hal ini. Karena kita tolong kan kita dibantuin. Misalnya dia gak nurut jadinya. Kan berarti kan Mimi pakai persepsi lingkungan. Persepsi lingkungan itu kan anak harus nurut. Persepsi lingkungan itu kan positive thinkingnya apa? Kan dia belajar, jadi gak marah. Besoknya, bantuin dong nak gini-gini. Aku belajar, terus
pintunya ketutup. Oh, belajar. Itu kan? Jadi apa? Maklum. Maklum. Mm-hmm. Begitu dibuka, itu namanya positive thinking. Oh, jadi, Mam, aku belajar. Oh iya, dia gak mau bantuin saya karena dia belajar. Mm-hmm. Itu namanya merekayasa hati supaya tentram. Sehingga gak marah. Dampak. Tapi begitu buka pintu thinking, dia ternyata tidak. Boong. Jadinya marah. Itu positive thinking tuh dampaknya. Temporer gitu. Oh, itu sudut pandang ya, Mbak ya? Itu namanya sudut pandang. Jadi kita harus kenal. Oh, jadi itu sudut pandang penting banget gitu. Karena dia menyetir seluruh perilaku kita. Gitu. Nih aku sekarang Cindy ya. Cindy. Sebenarnya sesuai dengan podcast kita kan. Kita mau membantu orang menggeser sudut pandang. Menggeser sudut pandang aku, Mbak. Aku banyak sekali. Salah. Mbak, sekarang masalah Cindy ya. Oke. Banyak ya. Banyak. Kan tadi udah dibilangin dari awal. Oke. Masalah. Pokoknya masalah. Mbak. Masalah Cindy sekarang sama anak. Anak. Hari ini kayaknya kita anak ya masalahnya ya. Oke. Banyak kan soalnya. Anak aja banyak masalah ya. Anak aja banyak. Bayangin tuh baru satu ya. Baru satu. Sekarang Cindy gini, masalah anak aku adalah dia senang banget main gadget. Jadi setiap kali disuruh belajar jadi males. Disuruh bergaul sama teman-temannya di luar jadi males karena udah senang bergaul sama teman-temannya online. Aku tuh aduh gitu loh Mbak, maksudnya aduh deh gitu loh, maksudnya please deh gitu kan. Kamu tuh harus belajar, kamu kalau gak belajar kamu gimana mau naik kelas. Pokoknya aku tuh segala macam deh aku utarain gitu sama anak aku. Lama-lama tapi dia jadi makin kesel gitu loh Mbak sama aku. Dia yang kesel, aku juga tambah kesel gitu, gimana dong Mbak? Berantem. Akhirnya jadi berantem. Dan itu terus begitu sampai akhirnya aku jadi yang udah deh terserah kamu deh gitu. EGP gimana? Gitu ya. Gimana tuh? Iya. Kalau gitu berarti kita lihat dulu ya sudut pandang. Aku ingin membuktikan bahwa segala sesuatu itu tergantung sudut pandang. Ya. Aku mau nanya nih sama. Jadi menurut Cindy, sudut pandang Cindy anak tuh harus apa? Anak harusnya mau nurut kalau aku kasih tahu. Mau belajar, nah, kan aku ibunya, aku kan lebih tahu apa yang baik buat anak aku, bener dong? Iya, betul dong. Iya kan? Betul. Terus masalahnya di mana? Oke, berarti menurut Cindy anak tuh harusnya nurut. Oke, sama, sama ya ternyata kita keinginannya. Berarti aku punya sudut pandang yang lain ya kan? Nah, yang aku tawarkan selalu spiritual. Kenapa? Karena memang kita kan hidup memang harus menggunakan sudut pandang yang cocok ya. Artinya tuh yang cocok apa sih? Yang cocok tuh yang bikin kita tuh enak. Betul gak? Kan cocok jadi pas fit sama kita gitu. Nah, kalau sudut pandang spiritual, anak tuh cuma dua. Anak itu cobaan sama anak itu titipan. Udah gak ada yang lain. Anak itu cobaan dan anak itu titipan. Anak itu titipan, persepsinya itu. Artinya apa? Kalau yang namanya anak cobaan, yang namanya cobaan itu enak apa enggak? Enggak. Yang namanya cobaan itu pahit enggak? Iya sih. Nah, yang namanya cobaan itu nyebelin enggak sih? Nyebelin. Sekarang ada anak nih, nyebelin. Bener apa enggak? Bener. Sesuai enggak? Sesuai ya Mbak. Sesuai dia sebagai ujian ya Mbak? Memang dia memang cobaan. Anak itu cobaan berarti anak itu memang harusnya nyebelin gitu. Nah, jadi kalau anaknya baik-baik aja? Iya, bersyukur dong. Kalau anaknya nggak baik-baik aja, ya wajar dong. Sama, misalnya gini kita di rumah. Kita punya bangkai tikus. Tikus kalau bangkai tikus bau apa wangi? Bau. Nah, ada bangkai tikus nih. Kita pun dapat bangkai tikus, wangi banget. Aneh ya? Kan kita gini dong, ya Allah alhamdulillah dapat bangkai tikus wangi kan? Tapi begitu bangkai tikusnya bau kita bilang apa? Ya iyalah, ya, namanya juga bangkai tikus. Gitu ya. Begitu seperti itu. Jadi memang sudah diinformasikan kepada kita bahwa anak tuh cobaan. Jadi selama kita hayat di kandung badan, selama nafas, berarti hidup kan? Anak itu tetap cobaan. Setiap masalah, solusinya marah. Oh iya ya? Iya gitu. Jadi gimana aku cara menghadapi anak itu ya? Mesti dengan
Nah, sudut pandang itu Mbak. Kitanya ya Mbak ya. Boleh-boleh aja kan pilih. Ujian dan titipan. Jangan lupa untuk like, share, subscribe, and comment di link di bawah ini ya Soulmate.